Hello guys, jumpa lagi kita dalam channel saya. Okay guys, hari ini saya mau masak kaki babi ini dalam bulo. Dia masak buah kurma, lobak masin dengan buah terung masam. Saya akan masak dalam bulo. Bahan-bahan nanti saya akan tunjukkan. Okay. Sekarang saya mau buang ini bulu dulu, kasih wangi dia naik. Okay. Lepas tu kita potong kecil-kecil. Kita akan gaulkan bahan-bahannya, okey? Mari kita pergi sana. Sini. Sini. Kita buang bulu dulu dengan api ini. Okey. Sekarang kita terbalikkan dia, bakar dia punya isi. Ini babi, kalau kita mau masak, rebus ke apa ke, kita mesti mau bakar dulu. Sebab kalau kita tak bakar, dia punya harum dia tak naik, jadi kurang sedap. Apa-apa pun sebelum masak, kita kena bakar dia dulu supaya harum dia naik. Bila kita apa ni, masak dia apa jenis masakan lah, dalam periuk ke dalam buluh ke, dia akan lebih menjadi menarik dan sedap. Okay. Okay guys, nampaknya ini babi sudah cukup matang ini dah. Sekarang saya akan rendam ini babi dan kikis yang hitam-hitam ni, lepas tu potong. Kita akan campurkan bahan-bahan dia, kita masak dalam bulu, okey. Ini dah. Ya, macam ni cara dia. Okey, kita taruh sini ke air, rendam dulu. Okey. Okay, kita kikis yang hitam ni. Tak payah buang banyak sangat lah hitam ni. Ini hitam tak apa, dia menambah perasa dia, dia akan rasa sikit-sikit pahit lah. Okay, sampai bersih, nanti kita akan potong ini kaki babi ni. Okay guys, dah siap. Saya akan cuci, okay. Saya akan tunjuk lagi macam mana cara dia, okay. Come on. Ini bahan-bahan saya ni. Ini buah kurma. Ini terung masam. Ini lobak masin, okay. Sekarang saya akan potong lobak masin dan terung masam ni. Lepas tu kita gaulkan semua bahan-bahan ni, okay. Tengok ni guys, saya akan potong ini terung masam. Ini terung masam Sarawak punya ni. Potong kecil-kecil macam ni. Nanti biji dia kita buang juga, okey. Ini lobak masin. Semasa kita gaul nanti jangan banyak ah letak garam, pasal ini sudah masin.
letak sikit ajinomoto. Cukup rasalah. Jangan terlampau, tak cukup nanti tak sedap pula. Ni. Pakai satu biji macam ni lah, jangan banyak sangat. Sebab ni masin. Nah, begini dia, okey. Okey, kita masukkan buah kurma. Terung masam. Lubang masin. Kita letak apa ni? Okay, kita masukkan sikit ajinomoto. Dan garam jugalah, takut dia tak cukup eh. Pasal itu satu biji, saya takut tak cukup. Nanti rasa dia tawar, tak sedap. Tak empat ke tiga, okey cukup. Itu terpulang lah, nak lebih ke nak kurang. Okey, ajinomoto sikit lagi. Okay, sekarang saya akan gaulkan. Dan jangan lupa masukkan sedikit air untuk kita masakkan dia nanti. Okey, cukup. Okey, kita gaulkan macam ni. Okay, ini dia sudah sebati. Sekarang saya akan masukkan kaki babi ni ke dalam buluh, okey. Okey, kita masukkan tulang besar dulu kat bawah. Terung, buah kurma supaya harum dia nanti bila panas dia naik, okey. Okay, kalau dah macam dah penuh, nanti kita hentak dia macam ni. Okay, lepas tu kita masukkan lagi. Tengok ni. Ngam-ngam kita punya ni ya. Okay, masukkan dia punya kuah ni tadi. Sayang dia. Kalau tak ada kuah ni nanti dia susah memasak. So kita masukkan, okey. Okay, nanti air dah keturun ke bawah. Ini. Okey. Okay, kita ambil penutup dia sekarang. Tunggu sekejap lah, sambil. Ini penutup dia. Ini daun pisang. Kita pakai penutup akar dia. Okay. Kita masukkan ke dalam ni. Sumbat dia macam ni. Okey, dah siap. Ini dia. Okey, dah siap guys. Ini dia. Saya pakai buluh yang besar. Kalau kecil tadi mungkin tak boleh masuk pasal saya pun apa ni masukkan tulang dia sekali. Okey, sekarang saya akan bakar ini. Lepas. Okey, ini dia.
Ya itu dia, saya punya buluh sudah mendidih. Sebentar lagi akan masak. Dia punya wangi, aroma dia. Saya boleh cium bau dia. Memang asli sekali. Memang mantap. Okey, saya tunjukkan dekat kamu orang dalam dia. Panas. Nah, itu dia. Tengok. Baru mendidih dia. Tengok asap keluar. Bau dia, bau terung, bau kurma, bau apa ni? Babi dia. Bau lobak masin. Menyengat. Kita tak balik sini. Biar dia masak. Okey, ini kaki babi tadi yang dimasak dalam buluh sudah masak. Sekarang saya akan tuang dia ke dalam mangkuk ni. Saya mau try dia. Nah, itu dia. Itu dia guys. Oke, sekarang saya akan merasanya. Oke guys, ini dia tadi sudah masak nih, tengok. Sedap nih, memang sedap nih. Saya rasa sudah punya kuah. Ada rasa terung, lobak masin, buah kurma manis sikit, masin pun cukup, memang secukup rasa. Saya rasa babi dia dulu. Ini babi dia, tengok. Memang kalah restoran. Memang sedap, mantap. Jangan lupa guys, tekan tombol merah di bawah tu, subscribe channel saya ni, okay? Supaya kamu lebih mendapat lebih banyak resipi-resipi masakan Borneo. Okay, saya mau rasa ini, buah terung ni. Ini terung Iban Sarawak punya. Ini terung masam. Memang kalau masak babi, ini memang dia punya kawan ini. Sebab dia ada masam dia. Dia boleh mengecutkan tulang babi ini. Dia ada masam dan sikit pahit dia punya rasa. Memang sedap guys. Begitulah keunikan masakan Borneo. Ini buah kurma, tengok. Memang sedap. Kurma asli.
hari tak saya tak makan dengan nasi guys, because sebab saya mau dia punya rasa itu asli babi, babi saja, babi bawa ke rumah sup dia saja, saya mau makan dengan isi dia. Ini dia guys. Ini bawa ke rumah. Memang secukup rasa. Ini dia guys. Lembut. Okay guys, jumpa lagi kita, okay, bye bye. Kita akan masak lagi lain episode akan datang, okay, bye bye.